Adakah orang kafir termasuk sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syarat untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saja. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalat jannah. Itu saja syaratnya. Jadi tak usah dipersusah, tak usah dipersulit, tak usah buat payah. Yassiru, mudahkan. La tu'assiru, jangan buat susah. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Ini kalian punya kawan di college, tempat belajar universiti. Dia nak masuk Islam. Aku nak masuk Islam macam mana? Masuk Islam tu sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, qabliyah, ba'diyah, duha. Tak jadilah masuk Islam. Aku nak masuk Islam macam mana? Masuk Islam itu mesti bersunat. Sunat tu dipotong pakai kapak. Tak jadi masuk Islam. Ada orang nak masuk Islam, dia sebenarnya dah tertarik nak masuk Islam. Dia cari-cari kajian Islam di YouTube. Dia jumpa ustaz, elok betul ustaz ni, baik ustaz Abdul Somad namanya. Lepas tu dia dengar dari luar masjid. Dia buka tingkap, dia dengar. Orang pertama yang berkhitan Nabi Ibrahim, umurnya 80, pakai kapak. Tak jadi. Nak tak? Makanya saya dengan kawan-kawan doktor-doktor, kami buat khitan umum berjamaah. Namanya Sunatron. Tiap bulan 99 orang, free. Register anak dan suami anda. Sunatron, khitan pagi terus pakai seluar. Pagi khitan, petang boleh akad nikah. Jadi kita bagikan kemudahan-kemudahan. Apa syarat nama masuk Islam? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Selepas itu dia belajar sembahyang. Payahlah belajar sembahyang. Rukun, tak baca iftitah, tak baca ayat, asal baca Al-Fatihah. Al-Fatihah tak hafal 7 ayat. Baca ayat yang sepanjang 7 ayat. 7 ayat pun tak juga dapat. Bismillah ulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masuk Islam pagi, zuhur, asar, maghrib, isya. Mana dia hafaz Al-Fatihah? Tapi lepas sepekan, seminggu, sebulan, dia hafaz Al-Fatihah. Habis itu hafaz surah-surah yang lain. Jadi kita jangan buat susah orang yang nak masuk Islam. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam secara kafah. Ayyadi Allahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kerana engkau. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustaz Abdul Somad tazkirah. Ramai orang, tapi dah Islam semua. Tapi ada satu orang pelajar dengan akhlaknya, dengan baiknya, satu orang dapat hidayah karena dia, maka lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mudah-mudahan yang belia-belia ini nanti istrinya mu'alaf semua, insyaAllah. Nih takut ya. Kalaulah saya belia muda macam kalian, handsome-handsome, cari yang cantik-cantik supaya masuk dia kepada Islam, bimbing dia kepada Islam. Ustaz sekarang kenapa? Saya dah tua dah. Ini yang berat-berat ini saya kasih ke kamu semua. Insyaallah, maka kita menjadi da'iyat ilallah, mengajak orang ke jalan Allah dengan tiga cara. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Satu, bil hikmah, dengan kelembutan. Wal mau'izah bil hasanah, dengan contoh yang baik-baik. Wajadilhum, diajak berdebat. Wajadilhum, berdebatlah. Billati hiya ahsan, dengan cara yang lembut. Tak boleh caci maki, tak boleh sumpah serapah, tak boleh hamun, tak boleh amuk dan lain sebagainya.